biasa dipanggil dengan sebutan Latifah. Lahir dari sebuah kota yang memiliki ragam keunikan budaya, tepatnya di Blora pada tanggal 31 Desember 2004. Setelah saya mencari tahu tentang organisasi Blora dari berbagai sumber, saya memiliki minat serta ketertarikan untuk mengikuti organisasi ini. Mungkin setelah saya mengikuti organisasi ini, banyak berbagai hal yang bisa saya pelajari, terutama untuk menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan lebih baik dari sebuah pengalaman yang telah dijalani. Blora merupakan sebuah kota yang sangat terkenal dengan pendidikan moral yang baik serta berbagai macam kebudayaan. Jika saya nanti terpilih menjadi ketua FOSIS Blora, saya akan berusaha dalam menegakkan perilaku moral yang baik, seperti mengurangi kenakalan remaja yang marak dilakukan saat ini. Banyak perilaku remaja sekarang yang membuat masyarakat setempat merasa sangat bersalah. Salah satunya adalah bebasnya pergaulan yang membuat remaja ini bertindak seenaknya sendiri, sehingga tawuran terjadi di mana-mana. Dari sini, kita nanti akan berusaha menjadikan golongan remaja ini menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, kota Blora ini sangat dikenal dengan berbagai macam kebudayaan peninggalan dari nenek moyang, atau biasa disebut dengan kesenian, seperti seni barong, wayang kulit, serta masih banyak lain lagi. Saya mengikuti FOSIS Blora ini karena saya ingin mengenal lebih luas tentang dunia pendidikan serta mengenal lebih luas tentang sebuah organisasi. Mungkin pengalaman yang belum saya kenal dan belum saya temui akan tertuntaskan melalui organisasi ini. Karena organisasi sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kesuksesan pendidikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kelebihan, itu semata-mata dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, ummari dawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.